Oke guys, yo balik lagi bareng gue di sini di channel Rapli Keseso. Untuk di video kali ini, gue bakal ngasih tahu kepada kalian semua cara untuk membuka nge-unlock satu skin. Skin apa aja, seterah. Yang penting satu doang, bukan semuanya ya guys ya. Dan ini juga bisa dibilang dengan script ya guys ya. Oke, seperti ini dilihat ya guys ya, saya bakal nge-unlock skin dari lapu-lapu yang starlight ya guys ya, karena saya belum punya yang starlight ya guys ya. Coba kita lihat lapu-lapunya di sini mana ya, mana lapu-lapunya. Nah ini kan saya bakal saya pakai elite ya guys ya. Di sini yang starlight kan masih belum punya ya guys ya, karena saya nggak beli untuk starlight ini. Dan nah ini untuk scriptnya bakal menggantikan skin yang ini guys ya, yang normal ini dari hero ini, dari pelaku guys ya, seperti itu ke scriptnya. Dan kita bakal langsung aja ke tutorialnya untuk cara menggunakan scriptnya. Dan ini aman ya guys ya, tanpa banned ya guys ya. Oke, dan sebelum kalian menonton lebih lanjut untuk tutorialnya, saya harapkan kalian sudah mensupport channel saya dan mengklik subscribe and like, dan jangan lupa juga untuk share ke teman-teman Anda, dan jangan lupa juga untuk follow ya guys ya, link ada di deskripsi ya guys ya. Oke, kita langsung aja ke tutorialnya ya guys ya. Oke guys, ini dia untuk saya udah berada di home screen saya di HP saya ini, dan kita harus download satu aplikasi ya guys ya, yang itu tadi kita bakal copy paste dulu. Kita bakal ini cari aplikasinya yang bernama Skin Tools ML ya guys ya, seperti ini. Kita bakal search. Nah, udah ketemu ya guys ya. Dan kita langsung aja install di sini ya guys ya, di Play Store-nya. Oke, kita tunggu terlebih dahulu. Cukup enteng lah guys ya untuk aplikasi Skin Tools ML-nya, cuma 10 MB-an ya guys ya. 10-11 MB-an lah. Oke, kita tunggu untuk selesai pendownloadannya. Nah, aplikasinya kita langsung dipencet. Nah, sebentar. Nah, udah kebuka ya, guys ya. Nah, kita buka aplikasinya. Nah, di sini BTW juga ini untuk versi Android 11 bisa, dan untuk Android 11 ke bawah bisa ya guys ya. Oke, ini saya menggunakan Android 11, jadinya misalkan kalian Android 11 ikutin cara saya guys ya, seperti ini. Nah, kita kan udah mengklik tuh allow permission. Nah, tuh bakal diarahin ke sini. Nah, untuk ini kita langsung aja gunakan folder ini aja ya guys ya. Jangan gunakan file apa namanya, file data yang lain ya guys ya, dari yang disuruh ini, yang dikasih tunjuk sama aplikasinya. Nah, kita langsung aja gunakan folder ini ya guys ya. Dah. Oke, dan ini kita izinkan ya guys ya. Biar ke terima gitu ya perizinannya. Nah, kita di sini tunggu dulu terlebih dahulu untuk skinnya ngeloading ya guys ya. Nah, misalkan semua udah loadingnya sudah selesai, kita langsung aja ke skin pack guys ya. Di sini, nah di sini ada banyak banget ya guys ya untuk skinnya. Ada di mulai dari skin anime, blazing waste, collector, custom, dragon, dan lain-lainnya. Nah, di tadi kan saya pengen membuka unlocking skin starlight-nya si lapu-lapu. So, jadinya kita bakal ke skin starlight. Dan misalkan skin kalian yang pingin tidak ada di kategori di sini, kalian langsung aja pilih di skin lainnya ya guys ya. Nah, di sini banyak banget skinnya ya. Kalian cari aja ya guys ya, dari A sampai Z, hero, nama hero-nya. Pastikan kalian tahu nama depan dari hero-nya, misalkan Gusion G, berarti kalian cari di bawahnya yang kategori A sampai Z, kalian cari depannya G ya guys ya, baru kalian cari ya yang namanya Gusion. Oke, seperti itu. Nah, di sini kan saya pengen unlockin skin lapu-lapu yang starlight. Kita langsung aja ke pilihan skin starlight ya guys ya, di sini di pojok kanan. Nah, di sini ada banyak banget untuk skin starlight-nya. Saya pilih yang
apa namanya, Lapustar lah kayak gitu ya. Sebentar kita lihat-lihat dulu di mana. Ini dia guys ya, Lapustar like-nya di bagian kanan, di atasnya Lesley Star like guys ya. Oke, kita bakal pilih dulu di sini. Nah, di sini ikan dulu ya guys ya. Nah, misalkan iklannya sudah, kita langsung aja download ya guys ya, di bagian warna hijau itu ya guys ya, kelihatan yang tertulis download. Kita pencet. Nah. Nah, di sini ikan lagi ya guys ya. Nah, misalkan iklan yang kedua selesai, baru kita langsung klik download ya guys ya. Nah, di sini sudah memproses downloadnya, tinggal kita tunggu aja ya guys. Nah, misalkan sudah kedownloadnya sudah selesai, langsung aja kita pasang skin di sini ya guys ya. Oke, kita klik oke. Nah, di sini kita klik yang M23J15SC ya guys, kita pencet di sini, dan kita ke folder download yang di bawah DCMM dan di atas games ya guys ya, foldernya. Nah, di kanan ya guys ya. Nah, di sini kita cari yang skin tadi yang kita download. Mana ya? Nah, ini Lapu Starlight ya guys ya. Di sini kita langsung aja pencet. Nah, di sini, nah. Ini kita install aja. Install. Nah, di sini kita lagi di loading ya guys ya, untuk menginstalan skinnya ke ML kita. Oke, sudah terpasang ya tadi ya guys ya. Kita langsung aja ke game Mobile Legends-nya ya guys ya. Oke, saya sudah di game ML-nya, dan kita langsung aja cari hero lapu-lapu kita di fighter. Kita ke bawah dan hero lapu-lapu, dan kita geser ke paling kiri ya guys ya, dan di sini. Nah, ini dia guys ya. Skillnya sudah dipakai ya guys ya. Ini kenapa jadi dua, nggak tahu ya guys ya, antara ngebug atau emang begitu dari sistemnya ya guys ya, seperti itu. Nah, lihat ya guys ya, persis banget skill Starlight-nya yang di sini ya guys ya. Mana ya? Nah, ini persis banget ya guys ya, persis banget untuk skill Starlight-nya. Tapi di sini walaupunnya nggak ada Starlight-nya, cuma gambar orangnya doang ya guys ya, seperti itu. Nah, kita langsung aja nyobain efeknya beneran sama enggak sama enggak Starlight-nya gitu, yang script sama yang benerannya. Oke, kita langsung aja ke gameplaynya ya guys ya. Oke, kita udah di gameplaynya. Nah, ini saya di apa namanya, custom bot aja. Soalnya misalkan di klasik atau di rank ya harus butuh waktu yang lama gitu, jadi kan cuma review aja ya. Oke, seperti ini skinnya ya guys ya. Ini pasti asli banget. Kita coba skelato ya guys ya. No, lihat ya guys ya, persis banget ya guys ya, sama kayak skin Starlight-nya. Oke, kita bakal ke level 2-nya, dan kita bakal lihat ultinya persis atau enggak ya guys ya. Oke, kita farming dulu. Oke, level 2-nya seperti ini ya guys ya, lihat ya guys ya. Oh, sama persis gitu ya guys ya, sama skin Starlight aslinya. Ini script bagus ya, dan juga aman ya guys ya, aman, tidak anti banet ya guys ya. Oke, seperti itu. Kita ini dulu, kita level 4-in dulu biar kita lihat artinya sama gak guys ya, sama skin aslinya. Oke, di sini udah level 4 ya guys ya. Kita langsung aja lihat ultinya bagaimana ya guys ya, coba. Nah, sama persis ya guys ya, kita ulti klik. Kenapa kan ya guys ya, jadi ini benar-benar scriptnya asli ya guys ya, tanpa tipu-tipu seperti itu. Oke, untuk kalian mau download aplikasinya, kalian ketik aja di App Store atau di Play Store ya guys ya, Skin Tools ML ya guys ya, di Play ya, di Play Store atau App Store ya guys ya, dan kalian pilih skin mana yang kalian mau, dan
ikutin tutorial tadi yang saya kasih tahu cara download dan pasang skinnya, guys ya. Oke, sampai di sini dulu untuk video kali ini. Semoga kalian semoga bermanfaat untuk video kali ini dan terhibur juga. So, thank you. Jangan lupa di subscribe dan like, and see you in next video atau konten ya, guys ya. Bye bye.